lagi dalam proses pencetakan. Pun begitu, keterujaan kita untuk membicarakan buku ini pada pagi ini untuk melihat tulisan-tulisan di dalamnya. Ya, pertamanya, semasa saya melihat buku ini, saya tidak mendapat naskah bercetak. Sebaliknya saya mendapat naskah digital. Ya, saya terus teringat Latif Muhyiddin. Okay, dan bukunya, satu buku panjang tu tentang Latif. Saya cuba cari di rumah tapi mungkin ada orang pinjam. Saya membayangkan setelah lama kita tidak ada buku seperti Latif Muhyiddin, kembalinya Fai dengan buku ini. Dan tulisan Fai dalam ini ialah tentang jantung. Ya. Terus kita dengar lagu Si Jantung Hati, kan? Aha, lagu Si Jantung Hati. Okey, soalan saya yang pertama, mengapakah jantung itu dipilih sebagai objek utama dalam penulisan buku ini? Baik. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Okey. Okey, sebenarnya buku ini adalah kompilasi karya yang mana saya pelukis. Asalnya saya bermula dengan abstrak. Kemudian sikit. Kemudian ada banyak lagi yang lain saya, genre lain, sampailah saya jumpa untuk buat jantung. Jadi saya dah lukis lebih daripada 200 karya jantung, tapi ini 45 keping yang dah dalam 45 karya yang ada dalam buku yang dibukukan ni adalah antara karya-karya yang saya rasa saya suka. Tak tahulah orang lain suka ke tak, kan. Tapi balik kepada soalan kenapa pilih jantung, karya saya selalunya pasal saya ataupun pasal orang keliling saya. Apa yang kadang-kadang apa yang kita fikirkan tapi kita tak sampai nak sebut kat orang tu ke, kan. Jadi ini cara saya sampaikan. Jadi kenapa jantung ialah ini tempat saya lepaskan apa yang tersirat ataupun yang apa saya pendamkan selalunya dalam karya-karya ni. Sebab tu jantung, lagipun it's core, kan. Trust. Okay, itu baru mula sebab baru nak panas cincin. Jadi file dia agak malu-malu sikit gitu, kan. Tapi tak apa, lepas ni kita tanya lagi lebih mendalam. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ya, buku ini Kala Kesunyian Membingitkan ini kurang lebih ada 290 lebih halaman, ya, dan 300 lebih. Okey, 300 lebih halaman. Orang kata dalam kehidupan ini kita kena sedikit gila-gila, dalam konsepnya gila-gila untuk berinovasi, dah. Sebab kalau kita lihat buku ini sendiri, ya, dari segi anatominya, kan, dia bermula dengan kata pengantar, prakata, terus kepada kandungan, dan di bahagian belakang tu barulah ada daripada tinta Faiz Zakaria, penglibatan dalam seni, kan, senarai pameran, koleksi awam dan peribadi, liputan media, okay, dan pastinya indeks di belakang, ya. Faiz, saya ingin memetik kata-kata yang ditulis oleh Faiz, dalam prakata ini, ya. Okey, tadi Faiz ada menyebut tentang dia menulis buku jantung ini sebab dekat dengan diri, ya. Dan Faiz pun menulis dalam ini, karya ini ialah siri anatomi jantung saya. Jika dipandang sepintas lalu, karya ini mempunyai banyak unsur surrealism. Sebenarnya siri ini adalah cara saya menyampaikan apa-apa yang saya rasa, tafsir, lihat, dengar dan menyingkap ciri-ciri objek yang tersembunyi di dalam badan kita. Okey, itu satu bahagian, ya. Kemudian ada satu lagi bahagian Pai menulis di sini. Tadi semasa dalam LRT ke sini saya membacanya, saya sangat orang kata apa? Tertancap pemikiran saya. Gitu ayat dia. Okey, dengan kata-kata ini kejap, ya. Saya okey, sudah. Maafkan saya, hadirin sekalian. Dia kalau kita cari, Fai maafkan, ya, okay? Sebab okay, ini dia. Ada yang berpendapat lebih baik disimpan atau disembunyikan rahsia penghasilan sesebuah karya itu untuk menjana pendapatan yang lebih baik. Namun begitu, bagi saya, rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia.
Dan tuan-tuan dan puan perlu mendapatkan buku ini kerana keseluruhannya 300 lebih itu mengandungi lukisan-lukisan yang kalau kita duduk di bilik hotel, dia akan letak di penjuru katil, kan? Ataupun di pintu masuk hotel. Dan satu lukisan itu kita faham harganya 3,000 hingga 5,000 lebih. Ya? Dan 3 hingga ke 6,000. Cuba tuan-tuan dah baik. 36,000. Fai katakan bahawa satu lukisan itulah 36,000. Tapi dalam buku ini, Fai ada 48 karya, kan? 45 karya. Cuba tuan-tuan bayangkan, ya. Katalah 30,000 kali dengan 45 karya. It's about, dia lebih kurang, saya tercakap orang putih, dia orang bahasa orang mustaka, maafkan saya. Okay, dia lebih kurang ada 120,000, okay? Kalau Fai menjual lukisan itu, Fai boleh mendapat untung 120,000 lebih. Okay. Tetapi Fai meng... ni hari Jumaat, hari yang mulia, ya, menginfakkan karyanya untuk sama-sama kreativiti. Okay, Fai boleh komen sikit. Okay, ini antara sebab, okay, sebagai pelukis, saya sebenarnya seorang interior designer dulu. Jadi banyak rumah-rumah yang kita buat, offices, hotel, kita akan propose painting yang beli tapi tak berapa, tapi ada banyak print. Tapi bila beli print tu, dia akan, rumah dia ada, rumah kita ada, semua tempat pun ada. So, memang salah satu filosofi ataupun benda yang saya perjuangkan sebagai seorang artis ialah saya tak nak buat print. Ada banyak orang request, even ada hotel. Kalau dia cakap English, macam mana? Tak apa. So, bila orang request, saya memang terpaksa tolak. Sebab, satu, saya nak simpan, macam mana nak cakap, biar ada orang yang beli tu, exclusivity pada dia. Tapi ada cara lain yang saya buat ialah mengeluarkan buku. Dan buku ini adalah bukan buku pertama sebenarnya, buku yang saya keluarkan. Buku pertama saya sebenarnya yang memang ada lukisan dan sketches sikit. Jadi untuk orang yang kadang-kadang ada orang cakap, saya ada jual karya yang harga RM25, RM50 ada. Itu kadang-kadang orang akan beli. Tapi yang tu dia tak ada sign untuk my... sign untuk saya punya collection yang serious artwork dengan artwork yang affordable, lain, so orang boleh tahu. So ada orang yang nak beli, kadang-kadang macam tak mampu nak beli lebih. Saya cakap, okay, tak apa, boleh tunggu buku. So buku ni macam you dapat almost all collection daripada siri jantung saya sebenarnya. So itu salah satu sebab kenapa saya keluarkan buku lah. Jadi untuk orang yang tak boleh nak beli semua ataupun macam masih nak beli sikit-sikit, macam ada orang bayar installment, kan? So beli buku ni, dapat semua. Lepas tu dapat dalam buku ni antara benda istimewa, boleh saya cerita? Boleh, silakan. Antara benda istimewa dalam buku ni, dia biasanya ada orang buku-buku saya sebelum ni, yang buku pertama saya puisi dan lukisan. Tapi yang ni, yang menarik tentang buku ini bagi pendapat saya sendiri dan saya cuba kongsikan melalui pengalaman saya ketika berada di Eropah selama 2 bulan mewakili Malaysia untuk berpameran di Vienna. Jadi 2 bulan kat sana saya banyak ke galeri. Antara benda yang menarik perhatian saya ialah kita tengok pelukis macam Rembrandt ke Michelangelo, bukan Michelangelo, siapa lah masa tu? Saya pun tak ingat. Okay, adalah artis yang besar ni, kan? Lukisan dia ada yang dah siap, ada yang belum siap, tapi tepi tu, dia ada macam sama ada tempat orang tu melukis view dia ke, ataupun dia punya sketches. Jadi saya macam, daripada macam ni jadi macam ni, itu yang saya buat juga. Tapi bila dipamerkan macam tu, rasa macam, jadi masyarakat yang tidak melukis, kadang-kadang selalu juga antara soalan saya terima, ada lakaran ke, terus lukis kat canvas ke? Jadi buku ini, antara sebabnya saya keluarkan buku ini ialah nak bagi kesedaran dan juga awareness yang share dengan orang lain macam mana sesuatu karya tu dihasilkan. Ada tu ketika lukis macam ni, lepas tu jadi macam ni. Dalam sketch saya, saya akan tulis juga kadang warna apa, tapi akhirnya dia jadi lain. Jadi boleh nampak di situ saya kongsikan karya, proses pembuatan karya ni. Itu satu. Lepas tu satu lagi, ada gambar juga proses pembuatan tu, macam mana dia bertukar warna ke, bertukar bentuk ke, dan cerita di sebalik karya tu.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini juga satu keunikan daripada Fai. Dia berkongsi kepada kita selaku pembaca dan dia sangat berstruktur ya. Kalau kita baca lukisan, biasa kalau kita tengok je lukisan, apa lukisan ni cerita kan? Kita pun tak tahu kalau bukan orang seni. Tapi Fai mengajak kita ke alam seni yang sungguh indah ya. Kerana dalam buku ini dia akan ada di belakang tabir, di sebalik tabir eh. Di sebalik tabir ialah dia akan ceritakan tajuknya. Okey, kejap lagi kita tanya Fai kenapa dia pilih tajuk tu sangat ringkas. Sesuatu tu tanya ringkas kan. Dan kemudian di sebalik tabir tu ada tajuk, kemudian kenapa tajuk itu dipilih, apa kaitan lukisan itu dengan tajuk ya. Dan satu lagi ialah proses itu seperti yang Fai ceritakan tadi, lakaran dan nota. Okey, dan lakaran dan nota kita lihat bahawa hasil kerja seni ini sangat tinggi dan sangat halus ya, kerana prosesnya tu kadang-kadang saya tengok eh macam ni je mulanya dulu kan, tapi bila dah jadi wow kan begitu. Dan ini adalah antara kelebihan Fai untuk menghasilkan buku ini. Okey, insyaAllah berkaitan dengan tajuk tu eh, dan pengulas buku ini saya terlupa nama pengulas tu daripada Straits Time ya, yang menulis buku ini menyatakan, mengulas dia sikit tentang tajuk yang diberi Fai tu ialah ringkas-ringkas. Dan pemilihan tajuk tu bukan sekadar memilih saja, kerana Fai merujuk kamus ya untuk mendapatkan tajuk. Mungkin Fai boleh ulas sikit. Okey, tentang dalam buku ni juga saya ada cerita kenapa karya saya daripada dulu sampai sekarang. Saya dah melukis lebih daripada 1,000 keping karya. Selalunya memang satu nama saja. Saya suka, saya ada hobi yang suka baca kamus daripada kecil sampai sekarang. Rasa macam mungkin sebab saya seorang yang sangat visual, jadi bila buka tu jumpa perkataan tu, saya bayangkan lain makna dia. Tapi dia macam, oh ini makna dia. So macam, tapi kadang-kadang yang siapa saya bayangkan tu yang saya akan lukis. Itu satu. Satu lagi, kebanyakan karya ni nama tu ada yang lahir sebelum, tapi itu masa saya buat abstract. Tapi bila siri jantung ni, kebanyakannya keluar daripada bila dah buat karya tu, apa yang saya nak sampaikan, lepas baru cek dalam kamus. Apa yang describe satu perkataan, kalau boleh saya nak dia describe keseluruh lukisan tu. So, itulah benda cacat suka buat kan, baca kamus. Okay, melihat tubuh yang genit ini, okay, kalau tak silap saya, kalau saya baca buku ini, berasal dari Melaka, betul? Dan orangnya fokus, tapi suka ketawa dan boleh membuatkan orang tertawa, kan? Okay, tak apa, genit orangnya banding dengan saya yang besar. So, dia sangat paradoks lah. Tajuk kita pun paradokskan hari ini, kalau kesunyian membingitkan. Tapi kejap lagi kita tanya tentang tajuk. Sebelum tu, dalam buku ini tuan-tuan dan puan-puan, dia membincang mempersembahkan kena pilih yang tepat ya, mempersembahkan karya-karya Fai dari tahun 2012 sehingga 2020. Tetapi ada satu tahun tak ada, 2014. Betul kan? 2012, 2013, 2015, 2016. Dalam prakata Fai kata kalau nak tahu halaman ni tak ada tahun 2014, kena lihat halaman 132. Kalau tak silap, okey. Jadi kenapa tahun tu tak ada? Sebab saya belum baca lagi halaman 132 tu. Jeng-jeng-jeng. Okey. Sekian. Okey. Karya ni bermula pada 2012. Karya yang ada dalam ni, okey, kalau beli buku ni nanti, bila dah ada, kalau tengokkan few pieces, beberapa karya yang sebelum yang pada awalnya tu, dia ada gambar lukisan, dia ada gambar, dia ada cerita. Lepas tu, okay, cerita tu macam saya cakap, tajuk, saya akan beritahu dia punya definition, makna dia, dan juga saya akan beritahu kata, apa, sinonim dia juga. Lepas tu baru cerita. Lepas tu, apa yang nak cakap tadi? Oh, okay. Okay. So, dia tak ada yang apa tu, lakaran dan nota tu ada, tapi yang proses pembuatan tu ada yang tak ada, ada yang ada, sebab masa tu tak terfikir lagi nak buat buku ni. So idea ni sampai selepas masa saya cakap tadi balik daripada Europe. Yeah. 2014 ialah tahun di mana saya ada solo show saya yang ke pertama, lepas tu kedua, dekat masa dia. Lepas tu saya ada curate dan juga saya organizer untuk show Women in Arts di Sri Pacific. Jadi lepas tu
masa tengah berpameran lagi ni, saya dijemput untuk berpameran di Vienna. Jadi tahun tu memang sangat sibuk satu, tapi ada benda yang berlaku juga sebenarnya masa shows Women in Art. Ada banyak cakap-cakap yang sakit kat sini kan. Jadi tahun tu merajuk lah, bungkus beg, pergi Europe, ha, jalan-jalan. Jadi basically masa tu saya, masa saya di sana 2 bulan, banyak benda yang jadi dan sakit untuk saya sebenarnya. Tapi Tuhan pujuk kan, macam tu, pujuk pergi sana, tengok balik. Saya keluar dengan satu karya yang Candle, di mana karya tu yang memang macam mana nak cakap, yang macam saya punya coming back lah lepas gantung berus tahun. Itu sebenarnya kenapa 2014 saya tak ada merajuk lah, merajuk orang cakap-cakap pasal karya kita kan. Masa tu tak pandai lagi, masa sekarang ni tak ada, tak pandai lagi, tapi dah boleh tutup telinga orang cakap apa. Okay, itu juga sebahagian daripada perjalanan kehidupan kan. Okay, berbalik tentang tajuk tadi, mungkin saya boleh berkongsi sedikit ni pada halaman 10 kan. Tajuk lukisannya lah Krak 2. Saya baca ni sebenarnya Krak 2, definisi, ni uniknya buku ni kan. Definisi, penting, asas, tegas, titik penting. Kemudian sinonim, intipati, jantung, teras, intisari. Keterangan karya, percubaan kedua saya berdasarkan anatomi ini. Bentuk hati, ini uniknya file kerana bahasa-bahasa dalam ni sangat puitis. Okay, contoh bentuk hati di dalam jantung dengan nada monokrom diilhamkan daripada cara sesuatu hubungan dibina. Setiap pasangan mempunyai pilihan untuk membentuk dan mencorakkan warna hubungan mereka. Seperti warna-warna cerah yang melambangkan kebahagiaan, warna merah jelas membayangkan kegairahan dan intimasi. Biru untuk ketenangan, hijau berbau cemburu, begitu juga kuning neon. Diinspirasikan daripada lagu Music of My Heart oleh Gloria Estefan yang digandingkan bersama-sama komponen NSYNC. Ini lagu zaman saya ni. Maksudnya kita sebaya. Alright. Kerja collage daripada tampung kertas nota lagu dan bayangan lorekkan orang mewakili catatan music. Semua aset utama untuk menjalinkan sesuatu perhubungan bermula di sini. Jadi bila tadi saya tengok kan, Krak 2, saya tengok budak-budak sekarang selalu cakap crush-crush. My crush kan. Jadi ini bila bagaimana terdetiknya hati bila menulis tentang keterangan karya. Kerana dalam buku ini keterangan karyanya bukan sahaja bersifat naratif tulisan biasa, tetapi ada juga yang berbentuk bait-bait puisi. Mungkin boleh ulas sikit. Dalam buku ni, buku saya yang terakhir, buku yang ke 7 ke 8 macam itulah, ada satu je puisi. Jadi ada orang request, kenapa tak ada puisi? Saya macam, saya tak pandai tulis puisi. Tapi buku ni, okay, macam tadi cakap keterangan karya, buku ni sebenarnya senang untuk saya buat, sebab semua yang ada memang, semua konten kandungan buku ni memang saya dah ada. Saya cuma kena compile, susun, pilih yang mana satu je. Sebab keterangan karya saya suka masuk pertandingan. Dan selalunya pertandingan dia akan minta karya tu, dan dia minta, sebab selalunya pertandingan akan ada tema. Lepas tu dia akan minta you punya keterangan karya. Jadi saya compile je lah. Jadi ada yang, tapi ada keterangan karya yang kadang-kadang dia tak sebenarnya apa yang saya sampaikan ke karya tu. Mungkin karya tu terlalu macam, oh, emotionalnya. Jadi macam rahsianya. Jadi mungkin saya akan tukar sikit untuk supaya boleh orang lain boleh relate dengan painting tu. Itu berkaitan dengan keterangan karya, apa? Sesuatu keterangan karya dan tajuknya ringkas. Berbalik kepada tajuk buku kita ini, Kala Kesunyian Membingitkan. Kalau kita tahu sunyi itu kan tenang, tapi kenapa sunyi itu bingit? Okey, mungkin boleh cerita sikit. Okey. Saya tinggal seorang. Jadi mak ayah saya di Melaka. Jadi dan saya seorang, it's a gift and it's a curse actually. Saya seorang yang overthinker. So banyak benda kadang-kadang yang macam bila duduk seorang-seorang tu,
sampai tak boleh tidur, sampai tak boleh buat apa, fikir. Jadi melukis ni dan menulis adalah salah satu cara untuk saya senyapkan bunyi-bunyi, rupa-rupa yang melayang-layang tu kan. So ya, kerana itulah saya berkongsi buku ni. Kenapa lukis macam ni? Sebab that's it. Itu adalah apa yang saya lalui masa tu. Dan untuk saya tackle benda tu kan, macam macam nak cakap ya, macam kadang-kadang ada satu isu yang start kat kepala, kita akan tulis. Saya memang ada notebook. Saya memang jenis yang bawa notebook ke mana saja. Saya suka tulis. Walaupun kita dah pakai phone ke apa semua, saya nak manual juga. Jadi saya ada banyak diary. So ini adalah buku yang basically, macam kalau tengok cover dia hitam putih, kelabu. Kenapa colour dia macam tu pun sebab bila buka dalam, ha, colourful, banyak lukisan kan, dan banyak cerita, banyak perasaan yang dikongsikan dalam buku ni. Banyak perasaan dan emosi yang dikongsikan, ya, emosi. Dan dalam prakata pun, macam tadi tu kan, Fai telah menyatakan bahawa tugas Fai ialah visual, ya. Dan dalam hal ini, Fai ada tulis bahawa tulisan ini ialah untuk memvisualkan pemikiran, ya. Memvisualkan, itu satu bahasa yang tinggi tu kan, sesuatu yang apa, subjektif kan, untuk kita tafsirkan. Tapi pun begitu, saya nak cerita lagi, di sebalik tabir ada satu tajuk lukisan ni, bet. Macam kita main betting kan, betting, pertaruhan kan. So Fai tulis ini definisi bertaruh dengan sesuatu atau seseorang, seseorang, pelan tindakan dan lain-lain. Sinonim dia taruhan, kepentingan. Keterangan karya, bagi saya karya dan tajuknya sudah jelas untuk menyatakan semuanya, maka saya tidak akan menjelaskannya dengan lebih lanjut kan. Tapi di sebalik tu dia Fai menulis pula, menulis satu puisi bertajuk Sang Ratu Hati. Kan, boleh saya baca sikit, eh. Ditikam dari belakang, satu kali, dua kali, tiga kali. Ditikam dari hadapan, satu kali, dua kali, tiga kali. Mengalir darah kala kegelapan, mengerang kala kesunyian, meruntun kaca dicengkam kedinginan. Siapa pelaku itu, tiada yang tahu atau semua pun tahu. Siapa penikam terakhir itu, sekutu atau seteru, membunuh sang ratu. Dan kau masih tertanya-tanya, bisakah sang ratu menitiskan air mata? Itu antara bait yang indah. Di samping lukisan yang menarik, juga bait puisi yang indah. Jadi mungkin Fai boleh cerita sikit, siapa sang ratu itu sebenarnya? Kita tanya di sini. Semua perempuan yang confused. Semua perempuan yang telah mempertaruhkan apa-apa yang dia ada. Boleh? Boleh, ini emansipasi wanita pula ni kan. Okay, biasanya untuk menulis ini, apakah inspirasi, daripada mana yang dikutip untuk menulis, sama ada baik puisi ataupun secara naratif ni, prosaic naratif tu? Pablo Picasso, rasanya dia, mungkin salah, saya salah, dia pernah quote, artis yang baik ialah artis yang melukis dia sendiri. Jadi macam saya cakap tadi, sebenarnya buku ni banyak pasal saya. Cuma tak sukalah nak beritahu, oh ni pasal aku, ni pasal aku, ni pasal aku, you know, like. Okay. So dia lebih kepada boleh relate dengan semua orang, supaya orang boleh relate dengan cerita dalam ni. Jadi macam saya cakap, kalau cerita tu bukan pasal saya pun, orang dekat dengan saya. Buku ni. Okay. Karya-karya ni, inspirasi tu selalunya memang datang daripada diri sendiri ataupun apa yang berlaku. Sebab kalau nak fikir berangan, dah banyak sangat berangan. Dia jadi infinity. Jadi lebih senang kalau saya fokus sesuatu tajuk ataupun isu dalam sesuatu karya tu. Okay, ada satu karya, saya dah terlupa halaman mana, tapi saya halaman awal yang Fai ada bercerita tentang pop art. Pop art, ya. Fai kata Fai tak berapa gemar tentang pop art. Mungkin boleh ulas sikit. Pop art dia Andy Warhol kan, dia sangat striking, vibrant. Sebenarnya macam nak cakap, kita manusia ni ada dua sisi kan, ada banyak sisi. Selalunya yang orang nampak saya ni sangat
ceria, gembira. Tapi sebenarnya saya sangat opposite tu. Kalau untuk orang yang kenal saya dengan introvert yang sangat kronik. Lepas tu saya boleh tak keluar rumah 2-3 bulan. Keluar buang sampah pun tak nak. Saya boleh. Jadi kenapa saya tak suka Andrew karya pop art ni? Satu, saya rasa dia a bit macam dia a bit comic, comic-y kan macam tu. Lepas tu dia macam sangat print. Dan lepas first kali sebab ni lah, pertama sekali mungkin sebab dia terlalu colourful. Jadi saya suka benda yang halus-halus, yang nipis-nipis, yang banyak layer, yang macam susah nak buat bagi saya lah. Kalau dia macam, wah susahnya buat ni, itu saya suka. Kalau yang macam senang buat, dia macam susah sikit nak impress saya lah. Dia tak ada challenge, dia tak ada cabaran lah. Fai suka sesuatu yang mencabar. Suka macam tu. Okay. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan buku ini eh. Kala kesunyian membingitkan. Satu lagi ya Fai. Bila saya membaca, saya melihat dia sekitar selalu buku ini ya. Kita melihat ya kejujuran dalam seni. Ini benda yang sangat abstrak lah kan. Tapi kejujuran dalam seni seperti yang Fai ceritakan tadi, nak tahu Fai sebenarnya ada dalam karya ni kan. Tapi kita kalau macam saya bukan orang seni sangat ni kan, jauh lah kita nak faham kan bab-bab itu. Tapi sejauh mana mencurahkan kejujuran itu dalam menukilkan karya-karya dalam buku ini? Saya rasa kalau nak cakap pasal jujur dan berkarya, saya rasa ini karya saya yang jujur. Sebab first of all, kalau kita nak cakap dengan orang apa yang betul-betul kita rasa, kita fikir, bila kita tak berada dalam tempat dia, tak boleh kan? Kena jaga kan? Kena berlapik. Betul. Jadi macam saya cakap tadi, ini adalah cara saya sampaikan dengan yelah apa yang kita nak cakap, apa yang tersimpan, dia tersirat yang tak boleh nak disuratkan tu. Semua dalam ni. Jadi kalau cakap pasal kejujuran berkarya, insyaAllah memang itu yang saya cuba sampaikan. Sebab kalau berkarya tak jujur, macam tipu diri sendiri tak? Sebab benda ni memang tempat kita lepaskan apa yang, tempat saya lepaskan apa saya rasa kan. Jadi memang sangat jujur di situ. Okey, jangan lupa untuk dapatkan karya ini, Kala Kesunyian Membingitkan. Okey, sepanjang 60 hari berkelana di Eropah, okey, menimba pengalaman dan berkongsi idea dengan para pelukis dari luar negara ya. Mungkin Fai melihat ada sesuatu yang ingin Fai bawa balik ke Malaysia melalui karya penerbitan buku ini, memberikan sesuatu yang istimewa kepada para pembaca peminat seni di Malaysia hasil daripada perkelanaan, perkelanaan 60 hari di benua Eropah. Okey, macam saya cakap tadi, biasa kita tenggok katalog semoga lukisan. Biasa juga kita tengok yang ada cerita di sebalik karya-karya tu. Tapi jarang seseorang artis tu sendiri nak lukis, nak cerita sebenarnya. Sebab macam saya cakap, karya ni adalah sebenarnya satu yang sangat personal. Dan sebenarnya ada orang tak suka, macam lukis matahari tulis arrow, ini matahari. Ada orang tak suka, dia lebih suka macam biarlah aku fikir apa aku nak fikir, ni matahari ke bukan. Betul, memang ramai macam buku ni ada orang, macam saya cakap, ada yang setuju, ada yang tak setuju buku ni. Tapi kita tak boleh sukakan semua orang kan. Saya suka juga kalau karya saya, bila tak ada description, kita nak dengar apa orang nampak daripada karya tu. Selalunya manusia akan nampak dan apa yang dia nak nampak. Dia akan dengar apa yang dia nak dengar. Jadi it's interesting to listen to apa yang orang punya pendapat tau. Bila dia tengok karya, eh cerita ni, karya ni pasal ni ke? Lepas tu baru dia tahu pasal I punya punya cerita. Tu pasal buku ni susunan dia ialah, kalau ikutkan lagi cantik. Kalau saya buat sketch dulu, lepas tu proses pembuatan, baru karyanya. Tapi tak, saya lukisan dulu. Sebab saya nak orang fikir apa yang dia nampak, apa dia punya tafsiran. Lepas tu baru saya cerita apa yang saya nak ceritakan. Jadi tadi cerita depan berkelana tu, benda yang saya bawa ialah daripada Eropah. Sketches yang ada dalam ni sangat
Sketches ni sangat jujur yang sampai macam saya tanya editor saya, tak apa ke kak, ada kat dalam ni kebabum. Kebab gambar jantung meletup kan. Lepas tu ada yang saya tulis kat situ, yay winner piece, berangan, berangan tu percuma. Yeah. Jadi macam tak apa kakak, nanti orang nampak nanti macam ni kakak Kak Ifa, editor saya. Tak apa Fai, kata dia. Tapi bila saya borak dengan sahabat baik saya, Raiha Bahudin, dia pun cakap tak apa babe, orang lagi suka benda-benda macam ni. Jadi adalah gambar sebenarnya, kadang-kadang kita sketch macam saya, fikiran saya, dia maybe this is one of the reason kenapa kadang-kadang gagap kan, excited. Nak cakap, fikir dah sampai D ni tapi baru nak mula. So dia jadi gagap. Jadi buku ni sama juga, sketches tu nampak sebelum dia sampai lagi yang development yang lain. Saya start dengan orang lady je. Hmm. Tapi nanti lepas tu bila jadi karya, oh orang. Ada yang saya lukis love je, tapi sebenarnya dia represent jantung. So itu, ini antara benda yang saya nampak masa di Europe lah. Macam saya cakap tadi, lukisan tapi tu ada sketches. Ada yang ada notes, kita nampak tulisan tangan orang tu. Syoknya tengok tulisan orang yang dah lama tak ada artis besar-besar. Mana tahu saya dah tak ada, nanti orang akan rasa benda tu sikit ke kan. InsyaAllah. Okay, tu betul. Kerana bila kita lihat sketch tu, seumpama kita macam baca komik tau kan, dia macam ada berapa banyak frame kan, ada 4, ada 6 kan. Even kadang-kadang tu ada satu je kan dalam buku tu. Tapi dari situlah baru apa, kita faham apa yang sebenarnya hasrat yang Fai nak lukis. Jadi, seumpama kita membuat karangan kan, ada kita guna induktif, ada kita guna deduktif. Jadi cikgu bahasa pula kan, induktif, deduktif kan. Jadi Fai meletakkan kita satu lukisan dahulu, kemudian penulis, apakah pembaca menggambarkan, tetapi selepas itu kita membaca apakah sebenarnya yang Fai hendak sampaikan. Itu yang sebab saya katakan awal tadi, Fai menulis buku ini secara berstruktur supaya kita pembaca yang bukan orang seni dapat memahami seni dengan mudah. Ya, dan insyaAllah. Dan saya nak bacakan satu lagi tulisan Fai di sini, epic. Okay. Epic definisinya menyerupai atau mencadangkan sesebuah puisi, megah, kehebatan yang luar biasa. Sinonimnya legenda, naratif, kisah, saga. Okay. Jadi keterangan karya, Fai menulis lagi baik puisi ini, aib. Tidak mustahil aku hilang kewarasan diri usai sesebuah karya. Menghalusi setiap lapisan jiwa, bukan hanya sekadar jelek, malah melesukan. Ya, aku rebah. Namun, paling tidak, tak kala dibuai lena, tiada apa di fikiran atau di lamunan. Okay. Adakah ini setelah penat menghasilkan sesuatu karya? Okay, boleh cerita sikit. Okay. Saya tak suka tidur. Saya rasa dua benda saya tak suka. Tidur dengan makan. Tapi saya makan banyak. Naik. Nanti sorok. Jadi memang saya tak suka tidur. Saya tidur satu hari paling lama pun mungkin 5 jam. Kadang-kadang 2 jam. Macam hari ni belum tidur lagi. Mungkin saya lelap sekejap tadi kot, tak tahu. Jadi bila berkarya ni, puisi ni sebenarnya memang saya menceritakan bila saya berkarya. Bila saya berkarya, buat tu dia jadi leka, dia jadi ralit. Kadang-kadang kita tak sabar nak siapkan lukisan tu tau. Tapi bila siap lah, dah siap lah ke nak buat yang seterusnya, macam tu. Tapi masa nak buat tu macam beria-ria nak siapkan. Tapi setiap satu karya ataupun projek selalunya bila saya buat, memang lepas tu pengsan. Memang tahap tak sedar diri punya. Tak boleh, apa pun dah tak boleh. Memang rasa habis tenaga, especially especially kalau buat abstract lagi yang macam baling color ke apa, dia pakai banyak energy. So itulah dia, memang tak sedar diri lah kalau siap satu karya selalunya. itu yang terciptanya sajak tadi tu. Aib, sebenarnya benda tu satu benda yang malukan sebab it's embarrassing because of it's the sign of weakness kan, macam satu kelemahan kan. Tapi bak kata Fai awal tadi, itulah kejujuran ya, kejujuran dalam berkongsi hasil seni ini dengan pembaca. Saya nak kongsikan satu lagi ini, karya yang bertajuk Individuality ya. Dalam ini ada kurang lebih 12 frame lakaran dan nota tu, ada 12 frame tentang jantung juga ya.
ni panjang sikit ya. Definisi bagi individuality, kualiti atau watak seseorang, ciri-ciri tersendiri, sinonimnya sifat eccentric, keaslian, keunikan, pengalaman hidup. Ini yang menarik ni. Ya, keterangan karya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya selaku pembaca pertama lah kata, dalam mungkin saya membaca naskah digital ya. Saya suka dengan keterangan karya beliau kerana keterangan karya tu sangat dekat dengan kita, seperti kita merasainya. So tahniah Fai kerana berjaya meluahkan emosi-emosi yang ada kebersamaan. Seumpama bersamanya kita warna yang sama pagi ini. Okay, jadi pengalaman hidup membentuk kita menjadi seorang yang menarik melalui kepribadian dan keunikan kita. Michael Sanker pernah berkata, jika semua orang mahu mencari dan membuat sesuatu kelainan, maka dunia ini akan menjadi sangat berwarna-warni. Dan saya bersetuju, kata Fai. Semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Saya berharap kita bangga dengan keunikan yang ada dalam diri kita. Kita memiliki kecantikan, ya, creativity dan kebebasan bersuara sebagai watak individu. Walaupun saiz kita kecil, berbanding dengan keseluruhan alam ini, tetapi kita pasti boleh memainkan peranan besar dan mencapai kejayaan yang besar di dunia ini. Oleh itu, jangan takut menjadi diri sendiri, untuk berasa selesa dengan kulit sendiri, kulit sawo matang, ya, untuk berbangga dengan keunikan kita sendiri, untuk bermimpi, berfikir dan percaya, kerana hasilnya pasti besar. Ditulis huruf besar di sini, besar. Tetapi jika perancangan kita tidak berjalan seperti yang dirancang, walau sebesar apapun rancangan kita, ingatlah Allah sentiasa mempunyai rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita. Dan Fai memuatkan surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 30. Ya? Kata Fai menulis di sini, Allah berfirman di dalam Al-Quran, mereka merancang dan Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancang. Fai, mungkin dalam teks ini, individuality, ada sesuatu yang memotivasikan dan ingin diinspirasikan. Boleh berkongsi sikit? Dari zaman sekolah, saya ni dalam golongan yang pelik lah. The weird ones. Tu kawan saya seorang lagi. Kita sekolah agama tau dulu. Sekolah menengah kebangsaan agama. Sharifah Rotsia. Belajar Arab. Tak ada lukisan. Jadi kami berdua lukis tepi tangga. Masa tu saya tak pandai lagi. Dia pandai. So, ada kala buncur. Masa tu ada kala buncur terkira orang half-half gitu. So, pinjam kala dia. Kita melukis. Benda tu menyembuhkan kami. Ayat Reha. Benda tu fulfill. Kita punya tak boleh berkarya. Tak ada cara seni lain. Sebab sekolah. Kita ada Negaraku pagi-pagi. Kita baca Asmaul Husna pagi-pagi. Kita mengaji setiap pagi. Jadi, tak ada. Jadi, masa sekolah tu, saya duduk asrama penuh sebenarnya. Dalam dorm tu, sebelum tu saya duduk dengan makcik, dengan nenek saya seorang. Selalu seorang aja. Tapi bila masuk hostel, saya pernah duduk dorm yang paling besar dalam 30 orang. Macam perangai ada tau. Tapi kita appreciate orang tu. Macam, dia ni tak payahlah. Dia ni kita boleh ajak. Tapi ada, kita tak ada ketepikan dia. Cuma kita akan, macam saya pernah ada company sendiri. Saya pernah coach apa ni? Banyak staff masa dulu. Saya akan cuba cari bagusnya orang tu. Dia ni mungkin tak pandai tapi dia rajin. Ambil. Dia ni malas tapi dia buat kerja cepat. Ambil. Ada benda-benda. So, setiap orang ada bagus dia tau. You kena cari apa bagus orang tu. So, saya belajar masa kat sekolah dulu lah. Masa dekat hostel. Kita nampak benda tau. Jadi, dekat situ saya rasa apa pun seseorang tu hidup dekat dunia ni, Tuhan jadikan dia, insyaAllah ada sebab. Jadi kalau siapa-siapa rasa tak ada macam tak ada purpose in life ke apa, macam saya kerja gaji saya 5 figures, saya berhenti kerja jadi pelukis, tak ada orang support, nak dapat 25 sen sebulan pun susah, tapi saya suka buat benda ni. Jadi dan dekat sini saya jumpa Tuhan, saya jumpa orang-orang yang faham cara berfikir saya, cara cakap saya, cara tak cakap saya, orang faham. Jadi, jangan cuba jadi orang lain. Kalau tengok orang,
kalau boleh social media tak payah tengok selalu. Saya phone saya pun selalu tak hilang je kat rumah tu. Tak tengok pun phone. Kadang-kadang ha, telefon ke, mana ah phone, kena cari. Sebab benda ni akan buat kita compare kita dengan orang lain. Dan kita nak jadi macam mana? Nak beli benda untuk putih muka lah. Why nak putih? Tak bagus kot putih. Nanti lagi pigment akan, you know, tak bagus. Tak payah nak sibuk putih-putih dengan diri ni. Nak cantik, nak tinggi ke apa. Okay dah, saya pun pakai saya tinggi. Nak tinggi juga kadang. Tapi maksud saya ialah jadi diri sendiri. Jangan sibuk nak jadi orang lain. Sebab Tuhan jadi yang kita ada purpose. Tuhan jadi yang kita ada sebab. Kenapa kita macam ni, macam ni, macam ni. So percayalah, saya antara orang yang terpelik di sekolah sebenarnya sampai sekarang. Okay, jadi itu sedikit perkongsian ya daripada Fai yang bercerita tentang individuality tadi tu. Okay, baik. Selain Fai, selain daripada cinta yang selalu cemburu, masa juga kadang-kadang cemburu kat kita. Itu yang bias. Okay, dan sebelum kita menutup sesi kita, dan untuk mengenali Fai, jangan lupa untuk dapatkan buku ini. 2 minggu lagi insyaAllah siap cetak semuanya, tapi boleh buat tempahan awal. Apapun saya nak petik lagi, itulah saya, seperti yang saya kata tadi, buku ini sangat menarik. Bukan saja lukisannya tetapi tulisannya ya. Ini dalam halaman, pada halaman 278 kata Fai. Ini dalam tulisan ni dia paradoks. Bila selaku pembaca kan, kalau kita membaca, kita suka tulisan yang paradoks ya, yang bila kita baca je dia mengajak untuk kita berfikir kan. Dia mengajak untuk berfikir, selalunya hal-hal yang bertentangan ya, ayat yang bertentangan, yang paradoks tu yang selalu kita ingat berbanding naratif yang satu hala. Okey, sebab Fai menulis begitu. Okey, ketika berkarya, saya bacakan ya. Ketika berkarya, saya celupkan berus ke dalam jiwa saya. Saya melipat gandakan perasaan untuk melukis jiwa dan karma. Jiwa dan karma. Setiap emosi ditenun mewarnai jiwa untuk membuat salinan masa lalu, salinan diri sendiri. Saya membiarkan aura warna menghiasi bayangan mimpi saya. Bentuk garisan harmoni warna mengungkapkan perasaan saya secara visual. Dan ada kalanya perasaan yang sangat kuat akan menghasilkan abstrak dengan layangan irama berus. Karya saya berbentuk terapi, hasil percubaan berekspresi dengan seni abstrak, gestural atau minimalis. Okay, mungkin sedikit Fai nak ulas frasa perenggan ini yang Fai tulis dalam dari tinta buku ini. Dah clear tak? Ya. Yeah. Basically saya nak cakap pasal ini saya, buku ini, karya ini. Daripada penulisan saya, karya saya, apa pun yang saya cuba sampaikan sayangnya, itulah saya. Sebab setiap karya tu kadang-kadang kita akan magnify satu feeling. Bila berkarya tu, misal kata ada satu benda yang mengganggu, dia ni sakit ke hati aku. Magnify benda tu. Jadi itu yang saya kata tadi, saya besarkan apa yang satu isu tu. Lepas tu yang kata berlapis-lapis tu, kita nilai balik. Masa melukis tu, fikir baliklah. Agaknya sebab ni tak. Macam saya cakap tadi, saya kan overthinker. Jadi kadang-kadang bagus. Kadang it's a gift and it's a curse actually. So, itulah dia. Basically, itu paragraf yang memang sebenarnya saya punya biografi. Setiap kali bila saya kena hantar submission ke mana-mana, itu yang saya describe diri saya ketika berkarya. Okay. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk mendapatkan buku ini, Karya Kesunyian Membingitkan. Pasti kita akan meneroka dunia yang lebih luas melalui seni. Baik Fai, sebelum kita menutup diskusi bicara buku kita, mungkin ada sepatah dua, sebaris dua, sebaik puisi ke mungkin untuk Fai kongsikan kepada semua yang sama ada yang berada di sini maupun yang mengikuti secara langsung kita melalui media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Silakan Fai. Saya berharap buku ni boleh mendekatkan orang ramai kat Malaysia ni. Kita belum sangat expose macam orang luar, negara luar kan. Akan buat orang suka nak pergi galeri ataupun tengok karya. Jangan beli print, tolonglah jangan beli print. Beli karya original, support artis Malaysia. Sebab print dia tak ada keunikan dia, tak ada. Walaupun karya yang sama macam saya, karya saya, ada orang minta yang dah pernah jual, babe boleh buat balik tak?
saya akan bagi nombor orang tu beli balik. Sebab saya takkan boleh keluarkan semula karya tu. Dia takkan jadi sama macam mana saya cuba pun. Jadi harapnya buku ni ada dalam dua versi. Sepatutnya nak buat satu buku. Tapi dia akan jadi sangat tebal. Jadi kita ada dua versi. Karya ni asalnya ketika saya sebelum hantar ke DBP, ditulis dalam bahasa Inggeris. Kemudian bila DBP kata kena bahasa Malaysia, alamak. Okay, saya translate sendiri. Sebab bila kita suruh DBP yang translate, dia akan tak dengar saya. Jadi kalau siapa yang kenal saya, baca buku-buku saya sebelum ni, ramai yang cakap, macam dengar kau bercerita kat sebelah aku, babe. Ada orang cakap macam tu. So, dekat buku ni pun dia a bit formal sebab kebanyakannya macam saya cakap, keterangan karya yang memang saya buat untuk submission, dia akan sikit keras. Dia tak berapa bercakap sangat, tapi hopefully dia bercakap di sini dan di sini. So, dapatkan karya ni. Buku ni, okay, kenapa tanpa 2020? Manuskrip ni dihantar dari DWP, DBP, lima tahun lepas. Jadi sebenarnya karya ni sepatutnya kita plan keluar 2018. Sempena, saya selalu keluar buku setiap kali pameran solo saya. Tapi masa tu ayah saya sakit, jadi pameran tu terpaksa kita buat dulu. Buku ni tak sempat keluar. Dan lepas tu dengan PKP apa semua, kenapa 2020 ada satu karya pun sebab, yalah, sebab buku ni hantar 2018. Jadi 2020 tu pun sebab karya yang saya buat tu kebetulan Shah Alam pamerkan 2020. So ada satu 2021-2022 mungkin buku seterusnya. Jadi saya harap sangat buku ni boleh buat orang nak melukis. Cuba. Sebab ini adalah salah satu terapi untuk saya. Saya rasa dia boleh jadi terapi untuk orang lain juga. Kalau tak boleh, kalau tak boleh pun, jom berangan dengan saya dalam buku ni. Okay, kita berangan bersama-sama dengan Fai Zakaria dalam bukunya Kala Kesunyian Membingitkan, kerana berangan itu percuma. Ya, yang penting berangan itu percuma. Kita berangan tu, tapi beli buku ni kena bayar lah kan. Dia tak tahu percuma, tapi pastinya ada diskaun lah kan kalau kita beli lepas ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada Fai Zakaria, penulis buku Kala Kesunyian Membingitkan. Semoga jantung Fai berada di jantung kita juga. InsyaAllah. Baik, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.